Welcome back to my YouTube channel. Oh baby, kembali, jangan kau pergi. Sari sini selalu menanti, merindu kau untuk kembali. Satrakan kuat bila kau pergi. Jadi hari ini Puspa kembali lagi di dapur Puspa. Coba deh sekarang Puspa akan bikin makanan yaitu steak babi. Sebenarnya Puspa bikin steak babi karena suami request, betul enggak ya? Coba. Oh. Iya ngomong nah. Ih, biar tahu kalau saya yang record. Iya. Jadi karena suami request yang aku pengen makan steak babi buatanmu, yuk sekarang mari kita bikin. Tapi sebelumnya ini kalian kenalkan bahan-bahannya. Ini sebelumnya babinya udah Puspa taburin garam 2 sisi. Terus kalian bisa siapin ini rosemary yang kering ini. Terus ada rosemary yang masih dalam seperti ini bentuknya, daun rosemary. Terus setelah itu ada black pepper. Terus kalian bisa pakai blue band atau apa, tapi aku suka pakainya butter. Dan ini ada tambahannya garlic herbs butter. Dan terus ada bawang putih dan ada minyak goreng. Tapi ini aku suka pakainya yang black truffle. Ini extra virgin olive oil yang spray. Sudah, dan Puspa sudah siapkan wajannya. Oke. Mari kita masak. Jadi kalau suami kalian pengen bikinin steak, entah steak babi, sapi, atau ayam, kalian bisa ikutin cara by Puspa. Kalau kalian nggak punya ini, kalian bisa pakai minyak goreng biasa, karena Puspa suka yang black truffle. Caranya gini ya, kalian tuangin ini. Bau black truffle-nya juga enak minyaknya. Nah, terus langsung kita panaskan wajannya, guys. Kita bikin dia panas. Dan gede banget ya apinya. Pokoknya sampai minyaknya mendidih. Ini dia. Sebelum kita masukkan daging babinya, kita kasih ini dulu, guys. Black pepper. Jangan deh, black pepper nanti aja kali ya waktu di ini. Oke, sutilku mana ya, guys? Terus kalau ketinggalan sutil. Oh, ini. Padahal ini capit ya, tapi aku bilangnya sutil. Jadi kalau kalian mau goreng ini, pastiin ininya panas dulu ya, minyaknya. Pastiin minyaknya panas biar nanti crunch. Udah panas belum? Belum sepertinya, guys. Jadi kita akan tunggu sebentar. Saya udah lapar. Guys, kira-kira Puspa harus masak apa lagi nih? Ini baru Puspa bikin steak atau besok bikin spaghetti. Spaghetti. Sayang ya, spaghetti. Dia nggak suka spaghetti, guys. Aneh. Oke, sepertinya sudah panas. Langsung aja kita cemplungkan. Ini udah panas, langsung aja Puspa masukin dagingnya. Oke, guys. 1, 2, 3. Wih deh. Mantap. Terus digoyang-goyangkan nih. Wow. Kita taruh black pepper, guys. Dan rosemary-nya. Jadi kita sekarang tinggal tunggu dia di sisi sampingnya itu tunggu agak kering dikit, baru dibalik. Setelah itu langsung lagi dikasih sama black pepper dan rosemary. Oke, sepertinya udah cukup kering, ya cukup mateng lah. Langsung aja kita balik ke sisi selanjutnya. Nah, langsung kita kasih rosemary yang kering. Terus juga si black pepper. Biar sama rata, guys. Biar sama rata. Oke, ini kembalikan ke tempatnya. Lalu langsung aja kita masukkan. Iya. Dua. Ya, potongan butter. Ini yang di sana. Susah ya, harus pakai tangan aja. Oke. Sudah, terus kita ajak keliling nih, Widi. Ya, aromanya wangi. Oh, cukup gak yang? Wangi ya? Wangi banget. Wangi kan?
Terus kita kasih ini. Sedikit aja. Setelah itu langsung nih udah cair kan ya. Udah cair. Langsung kita masukkan ya dia daun rosemary-nya. Sebenarnya gampang banget sih. Kalaupun kalian enggak pakai daun rosemary juga enggak apa-apa, tapi ini tuh bikin sedap aja. Masukkan di sini ya. Tinggal tunggu deh. Dan nih. Taruh dagingnya di atas, guys. Taruh dagingnya di atas, tapi ini kan karena teflonnya mahal ya kan. Teflonnya mahal enggak boleh dikorek-korek, guys. Nih, jadi cukup dimandikan seperti ini. Mantap sekali everybody. Terus Pak juga ikut lapar jadinya. Saya udah mau makan sekarang atau nanti? Nanti aja. Ih, tadi katanya mau dibikinin ini. Kok nanti aja? Apalagi di sampingnya nih guys, ada babi. Ada babi. Ada lemak babi. Lemak babi terus digoreng kayak gini, dibikin stick. Terus dia tuh nyusup lemak, dicampur sama lemak-lemak babi. Lemak babi, jadinya minyak babi. Kaldunya mantap. Susah ikat rambutnya, susah karena gerah banget. Jadi ini sudah matang. Lihat, kering sekali seperti itu. Karena dia suka yang kering-kering guys, biar crunchy. Oke, kita matikan sejenak. Langsung kita oper ke sini ya. Tuh, tuh aja. Jadi ini, Puspa udah siapin bumbunya nih. Ada saus pedas sama saus barbecue. Puspa kasih, Puspa kasih tau ke kalian ya. Ini Puspa pakai saus ini Indofood sama ekstra pedas ya ala kadarnya. Terus saus barbecue-nya Puspa pakai saus yang ini. Selesai deh. Stik babi ala Puspa. Ini dia. Stik babi ala Puspa untuk suami tercinta. Udah jadi. Mana? Tadaaa. Widih. Ini dia stick yang kau inginkan. Mau campur daging lemak atau lemak aja? Ini beneran babi? Beneran. Serius nih babi kan? Bukan sapi kan? Bukan babi. Oh ini enak sekali ya. Oh ini daging-daging yang tebel banget dagingnya. Ini liatin guys. Mana? Tuh liat tuh. Liatin. Ini pedas atau enggak? Enggak, tak campur. Kayak biasanya. Ntar aku berdoa dulu. Oh iya, betul. Sumpah. Ntar gemeteran aku, guys, sumpah. Ini takutnya malah ditipu sama Puspa dikasih sapi aku nih. Babi. Babi apa sapi? Babi. Ya udah, mana? Enak. Enak enggak, ya? Puspa cobain ya. Penasaran Puspa. Enak. Iya kan? Babi banget sih. Iya lah. Kayak ada asam-asam. Asam-asam apa tuh ya? Asam. Ada asam-asam apa gitu. Oh, ini sausnya. Tapi enak loh. Saus sambal aja ya nih ya. Udah berapa kali dia tuh bikin kayak gini di rumah terus. Mantap. Mau makan pakai nasi enggak kamu? Lagi? Lagilah. Kan saya mau. Udah, aku ntar pakai nasi aja. Oke. Guys. Masih banyak tuh. Tadi kalian pasti lihat shoot-shoot yang benar-benar ngiler-ngiler minyak-minyak gitu, guys. Sumpah enak banget sih. Nih, babinya.
Aku baru pertama lihat steak babi. Jadi guys, sudah cukup konten ini sampai di sini. Pusat sudah mewujudkan keinginan Putu hari ini, siang-siang mendadak pengen dibikinin steak babi. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Share video ini sebanyak-banyaknya. Tetap dukung Putu Puspa dengan cara tonton video ini sampai akhir. Bye. Tag Puspa ya. Dadah. Tapi bohong. Tapi bohong. Ang. Lutuna. Gitu ya.